Batok yuk. Batok. Batok kak, batok. Gitu ya. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Yang dimana beginilah reaksi Amanda Manopo saat burung kakak tua itu tiba-tiba aja sebut nama Arya Saloka di hadapan Amanda Manopo. Heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik. Pada saat Amanda Manopo terlihat langsung aneh saat burung kakak tua ini tiba-tiba aja sebut nama Arya Saloka di hadapan Amanda Manopo, sehingga membuat Amanda Manopo terkejut dan sangat aneh. Kenapa kok bisa ya burung kakak tua itu sebut nama Mas Arya Saloka di hadapan aku, ujar Amanda Manopo. Pokoknya ekspresi Amanda Manopo pun langsung terlihat aneh dan malu-malu di depan teman-temannya saat Amanda lagi berliburan di Bali. Tiba-tiba aja burung kakak tua itu sebut nama Arya Saloka di hadapan Amanda dan para sahabatnya Amanda saat lagi berliburan di Bali merayakan liburan tahun baru. Pokoknya bikin baper semua para fans dan para penggemarnya ya guys. Ini gegara hal itu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergondong-gondong mengirimkan komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun untuk Amanda Manopo. Seperti komentar yang datangnya dari Bu Nur 031. Duh, emang ya kalau jodoh sampai burung aja sebut nama Mas Arya Saloka di hadapan Neng Amanda. Pokoknya itu mungkin jodoh Neng Amanda ya. Aku doain deh yang terbaik buat Neng Amanda dan Mas Arya Salokanya. Aduh, pokoknya bikin semua para fans baper abis ya guys pada saat melihat Amanda Manopo sampai ngakak ya pada saat burung kakak tuanya sebut nama Arya Saloka di hadapannya itu. Namun tak hanya itu aja ya guys, di sini Bang Mimin juga kedatangan berita terbaru yang datangnya dari salah satu pencinta Aladdin, yang dimana Amanda Manopo langsung mengungkapkan keluh kisah isi hatinya saat tiba-tiba aja burung kakak tua itu sebut nama Mas Arya Saloka di hadapan dirinya itu. Bahkan yang membuat heran Amanda Manopo, kok bisa ya burung kakak tua itu tiba-tiba sebut nama Mas Arya di hadapan aku. Pokoknya ekspresi Amanda pun langsung menjadi sorotan publik ya, karena ini kali pertamanya Amanda dikejutkan dengan ucapan dari sang burung kakak tua itu yang menyebut nama Mas Arya Saloka di hadapan dirinya itu. Kini Amanda Manopo pun tak bisa berbuat apa-apa dan ia pun hanya bisa tersenyum saat mendengar burung kakak tua itu sebut nama Mas Arya Saloka di hadapannya itu. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.